Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini terkait uh, kelulusan peserta ujian ya untuk anak-anak kita di RA, MI, MTS maupun MA ya senjang e, baiklah bapak ibu rekan-rekan langsung saja kita akan bagikan kapan tanggal kelulusannya dan mekanismenya bagaimana tapi jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe sekali lagi channel ini silahkan di subscribe dulu Barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribenya masih merah silahkan ditekan Bapak Ibu tekan pula loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini terima kasih Langsung saja Bapak Ibu kita akan informasikan Ini terkait edaran dari direktorat KSKK Madrasah tentang pengumuman kelulusan peserta didik madrasah ya yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembelajaran berkaitan dengan kelulusan peserta didik madrasah dengan memperhatikan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3001 tahun 2022 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2022-2023 Keputusan Dirjen Pendis nomor 901 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur penyelenggaraan asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023 dan peraturan kepala PSKP Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI nomor 004 H garing -E EP garing 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, peserta didik kelulusan peserta didik madrasah menyesuaikan tanggal kelulusan yang ditetapkan secara nasional oleh Kemendikbud Ristek. Kedua, kelulusan peserta didik ditentukan melalui rapat Dewan Guru yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala madrasah. Di kelulusan peserta didik ditentukan melalui rapat dan dituangkan dalam PA dan SK ya Bapak Ibu di SK kan. Kemudian yang ketiga, pengumuman dan tanggal kelulusan atau tamat belajar yang A Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK tanggal 5 Mei 2023 B Madrasah Sanawiyah atau MTS itu tanggal 8 Juni 2023 C Madrasah Ibtidaiyah atau MI tanggal 8 Juni 2023 D. Rototul Atfal RA tanggal 8 Juni 2023 Jadi ada dua tanggal ya Bapak Ibu untuk MAMAK 5 Mei Sedangkan untuk RA MI MTS itu satu tanggal di 8 Juni 2023 untuk pengumuman kelulusan ya Bapak Ibu Kemudian yang keempat, tanggal laporan hasil belajar atau rapot peserta didik kelas akhir sama dengan tanggal pengumuman lulusan atau tamat belajar. Jadi sama dengan tanggal lulusan untuk rapot Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, pengumuman lulusan dilaksanakan secara daring atau luring sesuai dengan kebijakan kanwil kemenang provinsi dan atau pemerintah daerah setempat. Jadi langsung atau tidak daring atau luring itu sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian yang keenam, madrasah melaporkan data kelulusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota diteruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi. Ini bisa juga nanti melalui PDUM ya Bapak-Ibu. Kemudian yang ketujuh, mohon disegera disosialisasikan kepada Kemenag Kantor Kantor Kemenag Kabupaten Kota dan madrasah di daerah kerja masing-masing untuk dipedomani sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara di Susapkan. Terima kasih atas nama Direktur Jenderal Direkturat KSKK Madrasah Muhammad Isom. Ini suratnya dari Pendidikan pendis ya. Mohon maaf saya ralat. Oke demikian Bapak Ibu uh, informasi kali ini uh, berkaitan dengan pengumuman kelulusan untuk kelulusan siswa-siswa kita di Madrasah ya. Semoga bermanfaat catat Tanggalnya untuk rekan-rekan kita di Madrasah. Sekali lagi untuk Uh, tanggalnya tadi silakan untuk di pedomani ya edaran tadi terima kasih bagi bapak ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi ini sampai selesai terima kasih bagi yang sudah subscribe kita akan ketemu lagi di video informasi berikutnya saya doakan bapak ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh